Halo teman-teman, assalamualaikum. Hari ini saya mau memasak mau rebus sup lagi ya teman-teman. Sup Chinese sup, tapi dengan pakai ayam hitam, ada ceker, ada ayam tulang ya teman-teman, dan dua jagung, satu wortel. Ini ada ginseng ya teman-teman ya. Tapi belum semuanya, ini barang-barang ini semua belum saya cuci ya teman-teman. Nih ada ginsengnya, dan saya menggunakan apa ini, lampahang dan makco 3 ya teman-teman. Siap memasak. Ini teman-teman, ayamnya sudah mendidih ya teman-teman. Udah saya cuci bersih dan dikupas kulitnya. Akan saya kasih apa ini, apa namanya, garam, ginger, jahe. Nah ini ayamnya kita potong bagi dua, udah saya cuci, rebus sebentar tadi ya. Terus ini tulang ayam kita rebus juga. Mantap ini. Terus saya masukkan tadi dua apa itu, jagung ya, soalnya tempatnya sempit jadi nggak bisa leluasa untuk berbagi video. Nih apa namanya, ginsengnya, wortel merahnya, semuanya masukin biar manis dari dua kasuknya. Terus masukin juga semuanya, lampahan dan makco. Terus siap direbus sekitar 3 jam ini, sekitar kira-kira ya teman-teman. Siap merebus supnya. Ini ya teman-teman, supnya udah apa, hampir matang ini ya teman-teman. Udah kelihatan karena apa ya, karena ada asapnya ya teman-teman ya. Udah kelihatan supnya. Kan saya bumbuin, masih kasih garam, kasih garam kok ya teman-teman. Ini sudah manis ini. Ada rempela ayam yang tadi saya masak deh. Guling-guling. Saya deketin ya. Nih supnya. Wow, mantap, mantap. Ini teman-teman, supnya sudah matang. Panas. Panas. Ini rempela-rempelanya juga udah matang. Siap siap disantap. Sebelum makan kita berdoa, semuanya ini halal ya teman-teman. Siap disantap. Saya mau makan dulu ya teman-teman. Akan menikmati minuman sup ini dan rempela ini ya. Akan saya akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Wassalam, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.